Awal libur panjang peringati wafatnya Isa Al-Masih, lalu lintas di kawasan Puncak macet. Polisi memberlakukan buka tutup jalan untuk mengurai antrean kendaraan. Wisatawan yang terjebak macet mengeluhkan kondisi yang telah menjadi langganan di masa libur. Supaya pemerintah setempat bisa membenahi lah, karena kayak gini kan apa namanya tempat wisata gitu, tempat wisata jangan sampai kita lama di jalan gitu. Kemacetan diperkirakan terus terjadi hingga hari Minggu besok. Sementara Jumat siang, lalu lintas di kawasan Lembang, Jawa Barat mulai ramai. Imbasnya kepadatan terjadi di sejumlah wilayah. Untuk mengantisipasi macet yang kerap melanda di masa libur panjang. Situasi seperti ini, jalan Pangjebolan di samping dapat digunakan untuk jalan alternatif, juga Pak Bupati merespon bahwa untuk menghubungkan antara warga desa Wangunsari, Lembang, dan Dangkalipan, ini harus diusulkan menjadi jalan poros. Diperkirakan antrean kendaraan akan mencapai puncaknya Jumat sore. Sementara kepadatan terjadi di kilometer 57 tol Cikampek akibat melonjaknya volume kendaraan sejak Jumat pagi. Lokasi terpadat berada di rest area 57 tol Cikampek. Di tol Cikarang, kecepatan kendaraan hanya berkisar 10 km per jam. Tugas akhirnya membuka jalur berlawanan mulai dari kilometer 34 sampai 42 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Belajar dari kejadian yang malam Natal sampai dengan tahun baru, yang luar biasa kemacetan sampai mengekor di tol dalam kota. Namun demikian, berkat pembelajaran kejadian itu, kita dari kemarin sudah antisipasi dari awal untuk antisipasi lonjakan-lonjakan lalu lintas. Peningkatan arus lalu lintas telah terjadi sejak Kamis sore. Untuk menjaga keamanan, Polresta Bekasi kerahkan 80 pasukan Brimob untuk berpatroli. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kemacetan mewarnai sejumlah jalur ke destinasi wisata, sementara di ibu kota, hari pertama libur panjang akhir pekan ini justru lengang. Sepi, namun petugas tetap imbau pengguna jalan untuk melaju dengan hati-hati. Situasi lengang diantaranya berlangsung di kawasan pintu tol Cawang, Jakarta Timur. Jalur keluar tol lancar sama sekali tidak terjadi antre. Hari Jumat ini sejumlah pengguna jalan melintas ruas Cawang untuk bepergian keluar kota. Ya, alhamdulillah untuk hari ini ya, mungkin karena bertepatan dengan hari Pasca, sejauh ini yang saya tadi jalan dari Cibubur arah ke Kalimalang ini, itu lumayan lengang ya. Sejak pagi, ruas Gatot Subroto Jakarta Selatan juga lancar. Kendaraan leluasa melaju di kedua jalur. Melenggang lancar, armada Transjakarta juga relatif sepi penumpang. Di libur panjang akhir pekan ini, sebagian warga ibu kota memanfaatkan Transjakarta untuk berwisata. Ada pula yang tetap beraktivitas biasa. Tanpa antre dan macet, waktu tempuh pun jauh lebih singkat. Biasa tuh kalau jam segini pasti udah rame ya. Ya gitu kayak kalau di sana tuh udah ngantri. Ya gitu begitu pintu kebuka itu tuh langsung kayak semua orang langsung jret masuk gitu loh. Dan keadaan bis juga udah penuh gitu. Kalau sekarang karena sepi, saya rasa kosong. Senggang, namun petugas tetap berjaga di sejumlah kawasan. Kondisi jalan sepi, petugas imbau pengguna jalan untuk tetap melintas dengan berhati-hati. Tim Liputan melaporkan untuk NET.